경찰들이 지켜보고 있어요. 아니죠. 시체가 나왔어요. 얼마 전에 실종된 조윤주 씨, 오래된 유골들도 여러 개. 실종된 은희 씨 어머니도. 은희 지금 여기 있어. 걱정 말고 빨리 여기 나셔. 별도 몽땅 이리로 지금 오고 있으니까. 담배 가게 아가씨도. 아유 시장놈 새끼를 내 손으로 잡았어. Selamat datang di Gadgetainer, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Kali ini kita akan menceritakan alur film dari Korea bergenre action crime tahun 2017 yang berjudul Memoir of a Murderer. Film ini mengisahkan tentang bertemunya seorang mantan pembunuh berantai dengan pembunuh berantai yang sedang eksis pada masa itu. Menarik bukan? Kalau gitu langsung aja kita meluncur. Scene berawal di depan lorong kereta. Ada seorang kakek-kakek yang berdiri diam di sana. Matanya berkedip-kedip. Apa itu? Sambil melihat ke sepatunya yang dipakai terbalik. Scene lalu kembali ke beberapa hari sebelumnya. Oh iya, kakek ini bernama Kim Yong-soo. Dia menjadi tersangka dalam sebuah kasus pembunuhan dan sedang diinterogasi. Scene kembali ke masa-masa lalu kakek Kim, di mana dia dulu sempat tersesat karena lupa arah jalan pulang dan akhirnya dibawa ke kantor polisi. Anaknya pun datang menjemputnya. Anaknya ini bernama Eun-hee. Dan seketika anaknya tiba, ingatannya kembali lagi. Ternyata dia mengidap penyakit demensia, di mana otak tidak berfungsi secara optimal dan membuat daya ingat menurun. Ingatan-ingatannya kadang bisa muncul dan kadang hilang dengan sekejap. Dan penyakit itu sepertinya dia dapatkan akibat kecelakaan di masa lalu. Suatu hari ada berita tentang pembunuhan. Mukanya mencurigakan. Tapi seketika dia pun cemas dan langsung melihat sepatunya. Dan ternyata sepatunya bersih. Yang berarti dia bukanlah dalang dari pembunuhan itu. Eun-hee hari itu ingin pergi. Tetapi kakek Kim cemas. Karena memang siapa tahu dialah sebenarnya pembunuh itu. Dan takutnya dia malah kilaf dan membunuh anaknya. Lalu dia membuka laptopnya dan mengetik ingatannya yang dia ingat. Dimana saat dia masih kecil, dia membunuh ayahnya yang memang sering melakukan KDRT ke ibu, kakaknya, dan dirinya. Lalu menguburnya di tempat yang tidak jauh dari komplek rumahnya. Dia pun ketakutan setelah mengubur itu. Tapi setelah beberapa hari, dia tidak dicari-cari juga oleh polisi. Dan akhirnya dia menyimpulkan kalau membunuh seseorang yang bersifat bajingan seperti ayahnya itu adalah hal yang harus dilakukan di dunia ini. Dia pun mulai membunuh orang-orang bajingan lainnya. Dia menyebut itu pembersihan, bukan pembunuhan. Udah gila. Semua orang yang dianggap kakek Kim sampah itu dikuburkan di hutan bambu. Tapi walau dia seorang pembunuh, dia adalah seorang dokter hewan yang sering membantu hewan-hewan yang mempunyai kecacatan. Kakek Kim menggunakan recorder untuk mengingatkan apa yang sudah dia lakukan sehari-hari. Dan hari itu dia masuk ke kelas puisi yang katanya cocok untuk orang yang mengidap penyakit demensia. Yang sebenarnya dia tidak menyukai kelas itu, apalagi dengan si ibu ini. Kakek Kim juga tidak mempunyai emosi, tapi dia masih bisa tertawa pada lelucon walau telat. Sepulang dari kelas puisi, saya yonjiraku habnida. Oh, jo oneul sonsaenim si neomu jeowasseoyo. Geu sonsaenim siyeoseoge metafor biyujanayo, biyu. Biyu aninde. Ne? Geomdamyo. Geu jeumseusil bunisida. Jeumdago? Geureum nae geucjuk saldo ballajulka? Sesangen yojeoni sireugedeulro neomchanhajiman geudo naneun deo isang sarinil halsu opp. Ternyata kakek Kim sudah berhenti membunuh sejak 17 tahun lalu. Dia tidak ingat mengapa dia membunuh wanita ini. Dan saat kembali pulang, dia mengalami kecelakaan mobil. Setelah membunuh dan kecelakaan itu, dia jadi hanya fokus mengasuh Eun-hee. Sehabis mengenang perbuatan-perbuatannya di hutan bambu itu, dia pun ingin pulang. Tapi tiba-tiba kejang-kejangnya kambuh. Dan ingatannya mulai memudar. Di sisi kota lainnya, ada aksi pembunuhan seorang wanita. Saat kakek Kim pulang, dia mengatakan kalau yang di bagasi itu adalah rusa yang tidak sengaja dia tabrak. Orang ini juga meminta untuk melupakan saja kejadian ini. Karena curiga, kakek Kim lalu meminta kontak orang itu.
tapi dia langsung pergi. Dia langsung merekamnya agar tidak lupa. Saat pulang, kakek Kim mengecek golongan darah itu. Dan ternyata benar, darah itu adalah darah manusia. Dia langsung melaporkan penemuannya itu ke polisi. Dan ternyata pembunuh berantai itu adalah seorang polisi. Oh iya, dia bernama Min Tae-ju. Kali ini dia sedang dalam tugas menangkap seorang bos judi. Wanita ini pun berakhir mengenaskan. Cuma 정말로 못 본 척 해드려요? 우리 아버지도 경찰이셨거든요? 아버지는 내 손에 수갑을 채우고 다시는 안 그러겠다고 싹싹 빌 때마다 그래도 죄를 지었으면 Di kantor polisi, atasan Pak Min tiba-tiba seperti mencurigai Pak Min. Tapi ternyata itu cuma lelucon. Setelah tahu kalau kakek Kim yang melaporkan, Pak Min langsung menelpon kakek Kim. Karena polisi tidak percaya, akhirnya dia menyelidiki sendiri kasus pembunuhan itu. Dan ternyata benar dugaannya kalau mayat hasil pembunuhannya dibuang ke waduk di ujung kota. Dia langsung melaporkan penemuan mayat itu ke kantor polisi tanpa menyebutkan identitasnya. Pak Min pun terlihat kesal. Dia lalu ke tempat klinik kawan kakek Kim, tapi ternyata tutup. Dan alangkah beruntungnya, dia malah bertemu dengan anak kakek Kim. Di sisi lain, kakek Kim meminta bantuan pada teman polisinya itu untuk menyelidiki nomor polisi si pembunuh itu. Saat malam, ternyata Pak Min mengintili Eun-hee, dan dia pun memberinya tumpangan. Apakah yang akan terjadi? Di sisi lain, kakek Kim sudah menunggu kepulangan anaknya, dan tiba-tiba... Ternyata kakek Kim berhalusinasi. Dia pun jadi ragu dengan ingatannya itu. Takut dialah yang sebenarnya dalang dari pembunuhan akhir-akhir ini. Pak Min saat ini sedang mendalami kasus-kasus pembunuhan berantai beberapa tahun silam. Yang sebenarnya dia sudah tahu kalau kakek Kim lah yang melakukan itu. Hari itu kakek Kim pergi ke sebuah biara. Yang ternyata kakak perempuannya itu menjadi salah satu biarawati di sana. Dia mengobrol tentang dirinya yang sudah tidak mau membebani Eun-hee. Setelah dari sana, dia menemui kelas puisi. Dan sepulang dari kelas itu, si ibu rempong ini lagi-lagi mengikutinya. Saat di perjalanan, tiba-tiba... Saya tidak suka film. Saya tidak suka. Sebenarnya, apa yang Anda suka? Ternyata penyakitnya kumat. Dia tidak mengingat apa-apa tentang Pak Min. Hanya seperti familiar saja. Lalu dia pun kembali ke mobilnya. Dan karena ingatannya terganggu, kakek Kim jadi lupa dengan si ibu rempong ini. Akhirnya dia diturunkan dari mobil. Kesian, kesian. Kakek Kim lalu merekam kejadian yang baru dialami itu. Pak Min bercerita kalau dia pernah bertemu dengan ayah Eun-hee, dan Eun-hee pun memberitahu kalau ayahnya itu mengidap penyakit demensia, dan mulai menceritakan tentang hutan bambu di ujung kota itu. Informasi yang bagus. Saat pulang, kakek Kim kedatangan rombongan anggota polisi yang sedang melakukan tesis tentang kasus pembunuhan beberapa tahun silam. Dia bisa menjawab pertanyaan mereka dengan sangat mendetil. Anehnya mereka semua tidak curiga. Setelah wawancara itu, mereka nongkrong di kedai dekat rumahnya. Si polisi bercerita tentang wanita pujaan hatinya yang ternyata sudah meninggal karena menjadi salah satu korban pembunuh berantai beberapa tahun silam. Dia juga bertekad akan menemukan mayat wanita itu dan baru akan merokok lagi ketika menangkap si pembunuh itu. Andai kau tahu Pak Paul, kalau sebenarnya pembunuh berantai itu ada di depan matamu. Saat ingin pergi dari sana, si polisi memberitahu tentang mobil yang kakek Kim tabrak itu dan menyebutkan pemiliknya. Karena familiar dengan nama itu, dia membuka rekodernya. Dan akhirnya dia tahu kalau yang sedang dekat dengan anaknya itu adalah si pembunuh berantai. Dia langsung mendatangi Eun-hee yang sedang ngedate. Tapi di tengah mencari Eun-hee, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Dia pun malah ikutan menonton. Dan tiba-tiba dia mulai ingat lagi dengan tujuannya ke sana. Ternyata Eun-hee sudah sampai di rumah dengan selamat. Dia langsung diseret kakek Kim dan menyuruhnya menjauhi Pak Min karena dia curiga kalau Pak Min adalah pembunuh. Tapi sebaliknya, Pak Min juga mencurigai kakek Kim. Eun-hee pun sepertinya lebih percaya pada Pak Min.
Dia pun akhirnya meminta teman polisinya itu meneliti sampel darah yang dia ambil itu. Dan perkiraan selesainya memakan waktu sekitar seminggu. Sepulang dari kerjaannya, En Hien dijemput Pak Min tiba-tiba kedatangan ayahnya. Dia langsung disuruh masuk mobil. Dan kakek Kim dan Pak Min pun mengobrol. Saya tidak akan berhubungan dengan anda. Saya sayang dengan anda. Saya akan berhubungan dengan anda. Saya tahu siapa yang anda. Saya tahu siapa yang anda. Jadi saya akan berhubungan dengan anda. Ah, sekian. Sekarang, saya berhubungan dengan anda. 나 치매거든. 상관 안 해. 내 딸만 아니면 네가 내 딸한테 접근하지 않으면 나도 너 안 건드린다. 딸을 만나면 갈기갈기 찢어서 반부다버린다. 등무가 저 새끼 만나지 마라. 아니라고. 일주일만. 일주일만 지나고 나면 난 상관 안 할 테니까. Eni langsung dikunci di kamarnya kira-kira sampai hasil penelitian darah itu keluar. Kakek Kim pun merencanakan suatu rencana untuk membunuh Pak Min. Dia mengikuti Pak Min ke rumahnya dan menunggunya sampai dia tertidur. Tapi di tengah menunggu, penyakitnya pun sepertinya akan kambuh. Tapi tiba-tiba saat pagi, dia sudah ada di rumahnya lagi. Pak Min pun ada di sana. Dia pun lupa tentang Pak Min. En Hee juga sudah keluar dari kamarnya. Di tengah mengobrol, ternyata kakek Kim tiba-tiba mengingat ingatan lalunya. Alhasil dia pun jadi bertengkar. Tapi ternyata semua itu hanya simulasi pertengkaran di otaknya saja. Sesaat Pak Min pulang, kakek Kim melihat memar di leher En Hee. Dan ternyata memar itu adalah ulah ayahnya itu sendiri. Hari ini juga ternyata sudah lebih dari seminggu sesaat dia mengurung En Hee. Dia lupa akan kejadian selama seminggu lebih itu. Dan dia mulai takut dengan ingatan otaknya yang semakin memburuk. Yang paling dia takutkan adalah kehilangan ingatan tentang anaknya itu. Dan takutnya dia kelepasan membunuh anaknya sendiri. Hasil dari penelitian darah itu juga menyatakan kalau darah itu adalah darah rusa. Lah, kok bisa? Dia pun jadi kepikiran kalau dialah sebenarnya yang selama ini dalang dari pembunuhan berantai akhir-akhir ini. Kebetulan malam itu kakaknya mampir ke rumah. Kakek Kim menumpahkan keluh kesahnya itu kepada kakaknya. Dan setelah itu, dia kembali ke kamar. Dan tiba-tiba, dia melihat sosok ayahnya sedang membaca jurnal yang dia buat di laptop miliknya. Tapi ternyata itu semua adalah mimpi. Bangun-bangun, dia sudah disekap oleh Pak Min. Pak Min sedang membaca jurnal kakek Kim, lalu mengganti-gantinya. Pak Min hanya ingin mencuci tangannya dengan menyudutkan kakek Kim dengan bukti-bukti yang akan mengarahkannya pada pelaku pembunuhan berantai baru-baru ini. Lalu dia pun dipukul sampai pingsan. Dan saat bangun, dia sudah tidak terikat lagi. Kakek Kim langsung keluar kamarnya dan menyuruh En Hee tinggal bersama bibinya beberapa waktu. Dan dia akan melancarkan rencana terakhirnya untuk membunuh Pak Min sebelum dia melupakan siapa itu Pak Min. Malam itu dia mengikutinya ke sebuah rumah. Dan di sana, kakek Kim menemukan sebuah video sebelum si ibu rempong ini dibunuh. Dia lalu memberikan itu ke teman polisinya dan menceritakan beberapa kejadian lainnya. Pak Min pun datang untuk menemui kakek Kim. Dia mempunyai pembelaan dengan mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dengan ingatan-ingatan kakek Kim. Lalu Pak Min menanyakan keberadaan En Hee. Tapi kakek Kim kekeh tidak mau memberitahunya. Karena dipaksa oleh teman polisinya untuk memberitahu, dan akhirnya dia memberitahu kalau En Hee ada di biara kakak perempuannya. Pak Min berkata kalau kakek Kim tidak mempunyai kakak, dan meminta buktinya. Ketika dia mencari nomor kakaknya, ternyata nomornya itu tidak ada. Dia pun pergi ke biara kakaknya itu tinggal. Dan ternyata biara itu sudah tidak beroperasi lagi sejak lama. Ingatan tentang kakaknya itu semua hanya halusinasi. Tiba-tiba dia mendapatkan ingatan masa lalunya. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kakaknya sudah tergantung bunuh diri di rumahnya. Dia jadi makin tidak percaya dengan ingatannya itu. Dan takutnya En Hee pun meninggal di tangannya sendiri. Orang yang terakhir dia bunuh 17 tahun lalu itu ternyata istrinya sendiri karena dia selingkuh. Dan lebih menyakitkannya lagi, En Hee bukanlah anak dari kakek Kim. Karena itu, dia pun membunuh istrinya dan berjanji membunuh En Hee juga. Tapi di tengah perjalanan, dia mengalami kecelakaan. Tapi dia tetap bisa berjalan dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung ingin membunuh En Hee. Tapi untungnya, penyakitnya itu muncul. Dia pun seketika lupa dengan ingatannya yang tadi. Kakek Kim tidak jadi membunuh putrinya itu. Dia pun makin percaya kalau pembunuhan berantai belakangan ini adalah ulah dirinya sendiri yang dia tidak ingat, tetapi tangannya tetap melakukannya. Kepolisian juga akhirnya menemukan tulang belulang di hutan bambu, juga mayat segar ibu rempong itu.
akhirnya kakek Kim memutuskan untuk bunuh diri saja dengan menyuntik mati dirinya. Tapi tiba-tiba dia berhenti karena mendengar rekaman suara anaknya yang sangat menyayangi dia. Dan tiba-tiba rekaman itu terganti ke kejadian di mana dia disekap. Jadi rekordernya itu tidak sengaja merekam kejadian itu. Karena itu pun dia langsung bergegas pergi. Tiba-tiba juga dia mengingat kejadian nanti yang dititipkan ke kakak perempuannya. Ternyata yang dia panggil bukanlah taksi, tetapi Pak Min. Kakek Kim langsung memberi rekaman suara Pak Min itu pada teman polisinya. Teman polisinya ini pun langsung mengikuti Pak Min. Dan sampailah di sebuah rumah di tengah hutan. Ternyata Eun-hee tidak kenapa-napa. Dan Pak Min menceritakan ke Eun-hee kalau ayahnya sedang menjadi buronan. Tiba-tiba kakek Kim menelpon teman polisinya itu, menanyakan kabarnya di sana. Hari yang ditunggu-tunggu polisi itu pun tiba. Tapi di tengah obrolan itu, Eun-hee tidak sengaja melihat perbuatan Pak Min. Dia pun langsung berlari dari rumah itu, tapi tidak berhasil. Kakek Kim pun merekam kejadian saat itu agar dia bisa teringat kalau tiba-tiba penyakitnya itu kambuh. Palanya bopeng dong. Ternyata itu dia dapatkan dari ibunya saat mencoba menikam ayahnya yang sering kasar pada anggota keluarganya. Dia dipukul dengan setrika uap oleh ibunya. Dan akhirnya kakek Kim sampai dan langsung menabrak mobil Pak Min. Pak Min pun pingsan. Dia langsung masuk rumah dan mencari Eun-hee. Tapi saat baru melihatnya, tiba-tiba penyakitnya kambuh. Pak Min pun sudah sadar dan masuk rumah lagi. Karena kakek Kim lupa, dia malah meminta maaf karena dia kira dia salah masuk rumah orang. Pak Min malah menyuruhnya tetap di sana dan disuruh ikut mencari Eun-hee yang bersembunyi. Dia pun memberitahu Eun-hee bersembunyi di mana. Setelah mengetahui Eun-hee di mana, dia langsung dicekek. Eun-hee berusaha melepas lakban di mulutnya itu dan berhasil. Dia berteriak untuk menyadarkan ayahnya. Akhirnya kakek Kim ingat lagi. Dia pun berhasil lepas dari cekekannya itu. Dan terjadilah pertarungan antara pembunuh berantai lama dengan pembunuh berantai baru. Akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh kakek Kim. Eun-hee terlihat takut ketika didekati ayahnya itu. Kakek Kim mulai menceritakan sebenar-benarnya kalau dia adalah pembunuh berantai di masa lalu. Dia juga memberitahu kalau Eun-hee bukanlah anak kandungnya. Jadi dia tidak perlu merasa bersalah akan perbuatan ayahnya itu. Di tengah berbincang, tubuh Pak Min sudah tidak ada di sana. Dia kabur dari rumah itu dengan senyap. Akhirnya polisi datang ke rumah itu. Dia pun dibawa ke kantor polisi. Dan itu semua adalah ingatan juga jurnal dari kakek Kim tentang kasus pembunuhan itu. Jaksa yang menjadi kakek Kim sekarang terus menggali kebenaran kejadian itu. Karena terus-terusan didesak, dia pun kehilangan kesabaran. Tetapi akhirnya jaksa itu pun menetapkan kasus pembunuhan ini menjadi kasus publik. Yang berarti Pak Min sudah dipastikan sebagai satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Eun-hee sekarang ini tidak mau membuka mulutnya untuk membicarakan kasus ini. Tapi bisa jadi juga dia tidak bisa berbicara karena gangguan di otaknya. Akhirnya hari itu dia keluar dari tahanan. Dan kita kembali ke scene awal, di mana dia berdiri di depan lorong kereta dan tiba-tiba kejangnya kambuh. Tapi kali ini berbeda, dia mulai mendapatkan ingatannya. Yang mengejutkan, ternyata semua cerita yang dia buat selama ini adalah kebalikannya. Tentang tabrakan itu, tentang pembunuhan si ibu rempong, kematian teman polisinya, bahkan Eun-hee tidak bisa bicara karena disuntikan obat-obatan olehnya.
Belum lagi cerita tentang kepala bopeng Pak Min yang sebenarnya adalah cerita kakek Kim. Wow, mind blowing. Dan sebenarnya Pak Min dibuat menghilang dengan cara ditenggelamkan bersama mobilnya, entah di mana. Film pun diakhiri dengan senyuman kemenangan kakek Kim. Tamat. Sungguh cerita yang penuh dengan plot twist. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sekali-kalinya percaya dengan ingatan orang demensia. Jangan deh, pokoknya jangan. Oke, jadi itulah cerita alur film Memoir of a Murderer yang KJ Tenor bawakan. Dengan cerita yang plot twist, lalu di plot twistin lagi, dan lagi-lagi di plot twistin, mind blowing bukan? Rating yang KJ Tenor kasih buat film ini 9/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenor signing out.